dan akan berdarah tepat di atas badan. Bersiap di pintu belakang atau kantor pesawat dan helikopter. Bersiap untuk dilanjutkan. Latihan seperti ini, Bu? Iya, baru pertama kali kami nengok seperti ini, ya. Kesini sama siapa, Bu? Sama siapa kesini, Bu? Jam 9 kesini, kami nengok. Oke, dalam latihan jalan sapi ini, kita memperagakan teknologi baru. Ya, salah satu teknologi itu adalah kita memiliki MRTGS, atau Mobile Real Time Ground Station. Apa itu? Yaitu alat simulasi penerbangan di mana alat yang dibawa itu mempunyai saling data link, jadi saling berkomunikasi. Sehingga kita bisa memonitor jumlah 8 pesawat, 10 pesawat, 15 sekaligus di udara itu, kita bisa memonitor dalam satu screen yang kecil. Apa pergerakan pesawat itu benar atau tidak, kita bisa mengevaluasi. Apakah tembakannya kena atau tidak, kita bisa memilih tanpa kita harus mengeluarkan senjata beneran, tapi parameternya sesuai sama. Itu saja dalam keistimewaan pada jalan sapi.